Kebakaran melanda 4 rumah di Bojonegoro, Jawa Timur. Selain harta, benda ratusan ekor ayam peliharaan hangus terbakar. Api dengan cepat menghanguskan 4 rumah di Dusun Pading, Desa Tegal Kodo, Bojonegoro, Sabtu malam. Lokasi yang jauh membuat tim pemadam kebakaran datang terlambat. Warga pun berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun kurangnya sumber air dan bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat menyebar. Selain rumah dan isinya, ratusan ekor ayam serta puluhan karung gabah ikut terbakar. Penyebab diperkirakan karena korsleting listrik. Jumlah kerugian, Pak? Kerugian diperkirakan 270 dan 100 ekor ayam. Tidak ada korban jiwa ya, Pak? Tidak ada. Kini korban kebakaran berharap adanya bantuan dari pemerintah setempat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.